Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qail, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Inna min asrati sa'ah ayurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu wa yusrakul khamru wa yadharuz zina. Hadirin rahimakumullah, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk menghadiri acara ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita semua, beliau adalah yang memberi syafaat kepada kita semua. Tidak ada satu syafaat yang bisa menyelamatkan kita di hari akhir nanti kecuali syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua dianggap sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kepada para dewan kiai yang sangat saya cintai, juga sangat saya hargai, yang senantiasa beliau semua mengerahkan waktu dan pikirannya untuk mengajar kita di sini. Mudah-mudahan beliau semua diberikan ilmu, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan selalu untuk bisa mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga kita semua sebagai salah santri yang dididiknya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kita semua di sini berangkat dari rumah masing-masing itu untuk mencari ilmu, bukan mencari jodoh. Karena apa? Karena sebagaimana hadis Nabi yang telah tadi saya bacakan, anna min asyrati sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu wa yadharu zina wa yasrabul khamru, yang artinya salah satu ciri kiamat yaitu diangkatnya ilmu. Maksudnya diangkatnya ilmu itu bukan diangkatnya sebuah ilmu dari satu ulama, tetapi salah satu ulama yang mempunyai ilmu yang tinggi, Allah satu persatu cabut nyawanya. Kita di sini semua untuk membentuk salah satu ulama yang berilmu. Yang kedua, wa yasrabul khamru, banyaknya orang-orang yang meminum arak. Kita di sini tentunya tidak tahu akan pergaulan di luar, sehingga kita jauh dari yang dikatakan minum-minuman arak. Yang kedua, wayadharuz zina,
Kita di sini tahu juga bahwa zina itu haram. Hadirin rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, izinkan kami menyebutkan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ayat suci Al-Quran beserta sholawatnya. Yang ketiga pengumuman disampaikan oleh salah satu pendidikan. Yang keempat perkenalan. Yang kelima acara inti. Yang keenam penutupan. Untuk supaya perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah, mari kita awali dengan bacaan bismillah dilanjut dengan kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba astaghfirullahal'adzim wa atubu ilaih. Untuk saudara Firman, kami persilakan untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Mohon diayat ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ya
Tingkat 2 Sanawi Putra, bagi yang belum mendaftarkan dirinya, kami tunggu di sumber suara. Untuk acara yang kedua yaitu Malaya.
sambutan yang insya Allah akan dibawakan oleh petugas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Tosila, daukan. Hadirin samudayana, moal seueur nu didugikeun bisi tegang teuing. Nu kahiji ngahaturkeun nuhun ka sadayana santri boh ti RC-na, boh ti anggotana, tina kerjasamana, dina soroganana, duhana sareng nusanesna. Mudah-mudahan dipaparin ka istiqomahan. Sareng anu acan tiasa berpartisipasi alias seueur wae wagelan, mudah-mudahan kangge kapayuna wagelanana sindi kirangan supados jog-jog anjeuna tiasa dipenuhi. Anu kaduana, kangge dinten Kamis enjing-enjing ya sementawi susus pameget kumargi sabada hafalan Al-Qur'an boh juz amanah atanapi ayat-ayat pentingna di akhir sok aya pembahasan tajwid. Kumargi di pamegat eta buku tajwid anu sakitu kandalna teto seep dugi ka halaman terakhir. Yo sila. Maka dikawitan ti mingon kamari kange materina kumargi dina buku kaluaran ti Miftahul Huda mung dugi ka makharijul huruf. Sedengkeun ari ngucapkeun huruf teh teu cukup ku makhrajna wukul tangtuna oge kedah aya sifatul huruf, maka insyaallah dipamegat ngawitan Kamis kamari mung kamari mah acan aya panduanana. Insyaallah ayeuna mah tos aya kaloncingna tebu 12 ya. Maka kasadayana KM supados nyatet anggotana sabarehiji sabarehijina teras upami tos gaduh angka mangga sumping ke kantor tepangan seksi pendidikan mang bade nyandak buku panduan sifatul huruf infakna. Infakna langkung mirah daripada nasi uduk enjing-enjing. Infakna upami tiasa 2000, upami tetiasa 2000, 1500, upami tetiasa 1500, 1000.
tosnya sarebu teh kenying jilid wungkul pamimeser fotokopi kamana jaya mah. Maka ieu ge sarebu ge tos termasuk bonus gitu. Insyaallah manfaat maslahat di dunia duwi ka akhirat. Kahartos ieu ku sadayana KM. Kartos diantos engke jumlahna sabada ieu acara. Aduh salajengna perkawis sekolah SMK. Sekolah SMK. Namun supados langkung pasehat tos dangukeun. Supados langkung pasehat aya spesialis dina bidang kangge ngajelaskeun masalah per SMK-an. Kanjeuna dihaturanan ka panjenengan. Disimpuring tos sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo mukadimah khitbah kanu tibayun. Simkuring bari ngadugikeun perkawis sekolah SMK khususna kanggo anu kelas 12 generasi awal kumargi sakedap deui kisaran sasasi atanapi dua sasi deui aya pelaksanaan ujian nasional. Kukituna disuhunkeun bantosanana ka siswa-siswi anu daftaran namina tos dipampangkeun dina papan pengumuman kanggo ngalengkepan berkas kanggo persyaratan ujian nasional. Nomor kahiji nyaeta 2 lembar fotokopi ijazah SMP atanapi SMP atanapi pendidikan sederajat. Nomor kadua 2 lembar fotokopi SKHUN surat keterangan hasil ujian nasional SMP S atanapi MTS sederajat. Teras nomor katiluna 2 lembar fotokopi kartu keluarga. Wayahna eta nu tilu kedah aya sadayana pami teu aya moal tiasa ngiringan ujian nasional. Ngan saena kedah lebar. Urang ngantosan 3 taun tapi ayeuna gagal ku lantaran teu tiasa ngempelkeun persyaratan weta. Mata diusahakeun ka orang tua atau pikasawe anu tiasa dihubungi nyungkeun kanggo ngempelkeun persyaratan weta. Batas akhirna kaping 30 November janten mung kantun sabaraha hari deui 2 hari entengnya. Pami misalkeun teu kada uih kantun ngahubungi ka pihak kantor atau pikasawe ka abdian atau pikasawe urang kantor atau pikasawe sekretaris kanggo nanti ngahubungi ka orang tuana dan teu kedah nyandak inungkul tiasa dipotokeun oge engke gampilnya pokona mah kantun ngahubungi ka ieuna ka kantor sakitu maintenya nu tiasa diukeun nyungkeun bantosanana kanggo tiasa ngempelkeun sadayana lebar mung sabaraha bulan deui. Hatur nuhun tina perhatosanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, tidak untung, tidak beruntung alias rugi teak. Karena apa saudara? Karena mereka telah melebar-lebarkan waktu. Kecuali yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua yang melaksanakan amal-amal baik,
Yang ketiga, selalu berwasiat kepada takwa ataupun berwasiat kepada yang hak. Maka semoga setiap apa kata dan wasiat yang telah disampaikan beliau selalu tertancap dan tertanam di dalam jiwa sanubari kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu ta'arufan atau dalam rangka perkenalan. Tak asing dan sudah biasa terdengar dalam telinga kita, tak kenal maka nyata sayang. Maka darilah itu, marilah kita semua sambutlah santri-santri baru untuk melakukan ta'arufan. Karena ta'arufan yuhibbu wa yukasiru, sesungguhnya perkenalan itu akan menimbulkan rasa cinta dan akan menimbulkan rasa kebersamaan dalam setiap hal. Untuk itu silakan kepada santri wa santriwati yang baru untuk memperkenalkan dirinya. Berawal dari santri santu dulu. Oh, kita berunjuk gigi dulu untuk santri putri. Silakan untuk delegasi santri-santri baru untuk memperkenalkan dirinya selengkap mungkin. Silakan mau memperkenalkan yang pertama namanya, alamat, Facebook, BBM, WhatsApp ataupun Twitter ataupun IG, silakan supaya para kaum-kaum duafa dan kaum-kaum jomblo bisa menyimak dengan seksama. Ya silakan. Oh bos. Ayah gitu hapul kumpul. Oh ya, kita berlanjut kepada para singleman-singleman yang pernah ganteng-ganteng dan gagah dan sispek. Silakan untuk para santri baru untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Perkenalan kepada ladies-ladies yang lagi jomblo atau hatinya sedang tidak ada yang menghuni, silakan perhatikan seksama. Jangan lupa ingat-ingat selalu namanya, Facebook dan IG Twitternya harap dicatat buat libur nanti bisa cetan. Ada hari caca tarupan. Agung Garut. So. Ucup. Sok, buru. Nih, tepeting. Ya silakan untuk saudara Agung untuk memperkenalkan diri. Paling singkat minimalnya nama, alamat.